bunganya besar. Wah, bagus-bagus, udah ngalir. Bu Hali sedang ada di depan selokan belakang sekolah. Kira-kira mau ide apa nih buat anak-anak? Mau dilibatkan beresin sampah di selokan. Terus? Dan membuat bendungan. Iya. Bahan-bahan yang sudah siapkan adalah kerikil, kenteng, terus pelepah, pohon talas. Bambu ini akan digunakan sebagai alat untuk mengalirnya air atau cerobong. Membersihkan sungai dari sampah-sampahnya dan kita akan membuat bendungan. Tahu bendungan? Tahu. Oh, apa itu bendungan? Caica. Oh, caica. Ah, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Aku mau. Oh, kamu mau kembali. Apa lagi? Ayo. Taman. Apa? Dulu? Taman. Semangat dua. Yes, yes. Siap, bekerja sama. Kalau sampahnya udah bersih, bikin bendungannya ya. Masukkan batunya. Iya, kerja sama anak laki-laki. Nah, bagus. Dua. Jat batuan heula eta. Iya. Kerjasama. Terus pendek. Pintar. Nah, gitu. Bagus. Ayo kerjasama. Bisa ditutup sama pasir tanah pintar. Iya. Sih, udah jadi nih bendungannya. Kelompok satu sudah jadi. Iya, bagus, udah ngalir. Dicocokkan deh, Dik. Iya, pancorannya. Sini udah jadi belum ini kelompok terakhir? Iya, enggak, maksudnya airnya sampai naik gitu. Iya, maksudnya naiknya itu. Jadi ditutup lagi sama tanah. Anak-anak hebat kerjasama. Sudah main, bekasnya dibereskan lagi. Ih, hebat ya. Iya. Belajarnya sudah ya? Iya. Udah beres. Makasih sayang. Ayo masuk lagi ke kelas. Cuci tangannya.